Subedi SPD MSI, Wakil Sekretaris Sahabat Kuyoso, Wakil Sekretaris 2 Didi Santoso, Wakil Sekretaris 3 Muhammad Abdul Muiz, Wakil Sekretaris 4 Ramadhan Al-Husaini SPD, Wakil Sekretaris 5 Sahabat Warsito, Wakil Sekretaris 6 Muhammad Irfansi Yusuf, Pendahara Muhammad Sahabat Muhammad Anwar, Wakil Pendahara Sahabat Daryanto, dan Wakil Pendahara Utario, Dewan Penasihat Ketua RS Al-Hakim, Sekretaris Muhlisin MPDI, anggota terdiri Sahabat Ibu Jaya Pratno, SBD dan Ahmad Ibadullah MPD. Nanti suaranya keras, ya, dan ini disaksikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sebagai pengurus gerakan pemuda Ansor, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan gerakan pemuda Ansor
akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh, lebih khusus semacam panjenenganipun Bapak Kiai Busro, Bapak Kiai Kurdi, Bapak Kiai Muslim. Yang saya hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati pengurus Majelis Bapak Forkompimcam Sekcam, alhamdulillah hadir Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih. Yang saya hormati pengurus pimpinan anak cabang Banom-Banom NU Kecamatan Comal, Muslimat NU, Fatayat NU, Ibnu IPPNU, dan Padan Nusa. Yang saya hormati pula sahabat dari pengurus Karang Taruna Kecamatan Comal. Yang saya hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Somal yang kami undang. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Somal, sahabat-sahabat yang kami hormati, kami dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Somal pertama menyampaikan terima kasih, selamat datang atas kehadiran panjenengan semua dalam kegiatan upacara pembukaan pelantikan dan rakerancap 1 pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Comal. Selanjutnya kami mohon doa restu, mohon nasihat, mohon bimbingannya bagi kami selaku pengurus yang baru saja dilantik untuk bisa menjalankan roda organisasi kepengurusan kami di 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa semua pengurus dan anggota diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, agar kami bisa menjalankan dengan baik. Kemudian yang terakhir, kami sampaikan pada kegiatan siang hari ini kami mengambil tema sinergi dan kolaborasi untuk kemandirian organisasi. Kami dalam bulan kami merasa tidak bisa berjalan untuk sendiri. Ansor NU di Kecamatan Comal sudah besar, sudah hebat. Tetapi kami tidak mampu untuk menjalankan jika berjalan sendiri. Untuk itu kami selalu selain meminta doa restu, kami juga bersinergi, berkolaborasi, meminta pendapat, masukan, nasihat, dan arahan dari semua unsur yang ada, dari internal maupun dari eksternal, dari para sesepuh kami, dari NU, dari Banom-Banom NU, dari instansi terkait, dari kecamatan, kapolsek, dan dari semua unsur, agar kami dapat, agar NU, khususnya Ansor di Kecamatan Comal, bisa tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridornya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena nanti masih banyak agenda kegiatan dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, mawahul mahfai silahkan torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi berikut dari Pak Ansor, kemudian juga Ibnu dan Jamal ini nanti akan menggantikan kami sebagai Nahdlatul Ulama. Apalagi ketuanya hebat sekali, ketua Ansor sekarang masih virgin. Saya kaget. Pembawa asalnya kalau Muhammad virgin, masih virgin, betul-betul masih virgin untuk hari peralaman. Maksudnya itu pembawa asalnya biar kok masih hebat, masih virgin, masih semangat, semangat sekali. Tema yang diambil yaitu membangun sinergitas, kolaborasi, dan kemandirian menuju progres kemandirian organisasi.
kita memang belum mencapai yang namanya kemandirian. Kita masih hanya sekedar bermimpi. Tapi peluang tidak bertindak, bubarkan. Paling-paling mampunya hanya berkumpul dan berkumpul, ngopi dan ngopi. Ngopi dan ngopi. Oh, itu pada momen tahun baru ini ayo bareng-bareng bersama kami. Nah, kami akan mempromosikan produk-produk dari gerakan pemuda Ansor. Kami kursi mempromosikan dari jamaah ke jamaah. Biar Comal ini yang sudah moncer NO-nya tidak hanya namanya tapi gerakannya. MCNU Kecamatan Soma Selawat dan salam senantiasa terus serah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'aziz. Yang berhormat dan yang kami takdimi agar tetap dalam satu ajaran ala ahlus sunnah wal jamaah yang sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus disampaikan oleh sahabat-sahabat di setiap kaderisasi baik formal maupun non formal. Jalur Ansor bertanggung jawab agar kemudian sahabat-sahabat kader ini mampu mengimplementasikan apa arti menjaga agama. Kemudian yang kedua, menjaga negara, sahabat-sahabat sekalian. Menjaga negara ini mah juga. Saya pegang data, TNI hanya 400 ribu. Polri hanya 470 ribu. Kita punya paramiliter 5 juta personil yang namanya Banser. Mereka semua itu bingung. Kenapa NU tidak ambil alih negara ini saja? Mengkudeta semuanya yang kita punya paramiliter dengan baju goreng yang sangat gagah yang tadi bilang itu. Nah, itu gimana? Enggak punya pikiran untuk menguasai negara ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ini adalah komitmen kita tentang kenegaraan kita. Bahwa NU Ansor tidak mempunyai ideologi yang kemudian melawan negara. Dan kita akan senantiasa menjaga negara kita. Sarota. Anda tidak keder, sahabat-sahabat. Yang kedua adalah ngaji, sahabat-sahabat. Ini domain dari Jalur Ansor untuk kemudian senantiasa memberikan semangat kepada kader-kader agar tetap ngaji. Ngaji itu dalam arti yang sangat universal. Tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau